Halo Stylovers, selamat datang di channel YouTube Stylo ID bersama Cia Stylo dan Cece Stylo. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Cek? Jadi kali ini kita akan membandingkan dua produk mascara dari brand drugstore yang kayaknya Stylovers tuh gampang banget temuin, familiar banget. Kira-kira ada yang bisa tebak produk apa ini? Yap, benar banget. Ini ada dua brand dari drugstore yaitu Wardah dan Maybelline. Kali ini dua produk maskara yang akan kita angkat yaitu dari Maybelline Volume Express Turbo Boost Mascara Waterproof dan Wardah Aqualash Mascara. Nah, kalau Aqualash Mascara sendiri ini klaimnya katanya lightening, volumizing dengan kandungan fiber dan vitamin E, jadi create natural look and comb free laces. Jadi katanya bakal manjain bulu mata kamu, terus menebalkan bulu mata kamu, sama menciptakan natural look dan comb free laces alias nggak menggumpal. Kalau Maybelline? Nah, kalau Maybelline yang Volume Express Turbo Boost Mascara Proof ini katanya sih menebalkan dan memanjangkan si bulu mata asli kita lebih dari 5 kali lipat aslinya. Wow. Untuk satu kali ulasan. Kira-kira seperti apa ya? Apakah betul dua produk ini klaimnya sesuai dengan yang apa? Kita coba? Yes. Langsung aja yuk. Tadi Stylovers, kita udah coba ya di dua bulu mata kita atas dan bawah tanpa menggunakan penjepit bulu mata. Untuk dia sendiri dari produk Wardah dulu deh, yang sebelah kanan kita pakai ya. Oke. Nah, yang sebelah kanan kita pakai Aqualash Mascara dari Wardah Expert ini, harganya Rp70.000 di Stylovers, dan dari klien yang tadi udah kita sebutin itu lightening okay lah, masih memanjangkan ya kelihatannya. Volumizing menebalkan juga, pertama kali sikat langsung warnanya kelihatan banget. Yes. Terus habis itu kalau clump free lashes-nya ini nih masalahnya. Kalau ini jujur aja ya, tadi pas lagi pakai agak clumpy ya nggak sih, Cek? Sama-sama, dia yang sebelah kanan sini ada beberapa bulu mata yang kayak dia bersatu kayak arisan gitu. karena clump-nya itu ya. Karena clump-nya. Jadi kalau clump free lashes-nya itu nggak approve sih kalau dari kita berdua. Nah, kalau Maybelline? Kalau yang Maybelline yang aku pakai sebelah kiri memberikan efek kayak kesisir gitu sih, Ci. Jadi untuk memberikan volume sih lumayan. Okay. Untuk panjangnya juga tergantung bulu mata sih, tapi ini memanjangkan dikit sih. Memanjangkan. Dan nggak kelam. Nggak kelam. Nggak menggumpal. Yes. Kalau Cia sendiri ngerasainnya gimana, Maybelline? Kalau aku sih iya, pertama kali ngerasain itu tuh langsung kayak rapih gitu sih, lebih rapih ya, memang nggak kelampi sih. Terus kalau memanjangkan mungkin harus beberapa kali
sikat sedikit sih. Karena kan tadi kliennya satu kali sikat langsung 5 kali lebih tebal, tapi kayak butuhnya 2 atau 3 kali lah gitu untuk bisa lihat langsung sekarang. Untuk bulu mata bawahnya juga aman sih ya. Dia enggak clumpy juga, karena kan bulu mata bawah tuh suka agak tricky kalau mau pakai bulu mata pakai apa? Maskara. Maskara. Jadi biasanya langsung smudge gitu deh ininya, tingkatnya gitu di bulu mata. Tapi tadi karena kondisi juga sih Cek, karena mungkin kalau matanya Cia tuh tadi lebih sipit kan, terus kayak itu agak puffy gitu, jadi kalau misalnya pakai maskara tuh langsung kalau buka gitu langsung nempel sih ya ke atasnya. Jenis mata untuk harganya, untuk si Maybelline ini harganya di bandros sekitar 70 ribuan di pasar Indonesia. Bisa jadi itu lebih mahalan Maybelline ya. Nah itu dia tadi Stella First, pendapat dari kita tentang dua produk ini. Mungkin Stella First ada yang udah pernah nyoba, silakan kirim komentar kalian di kolom di bawah ini. Oh ya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube kita supaya gak ketinggalan updatean video selanjutnya. Kalau gitu, Cia dan Cece pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!